Hey yo, what's up guys, kembali lagi di channel YouTube Ferry Lutfi. Dan kali ini ada updatean terbaru guys, yang dikasih Muntun. Wow, ini hero terbaru guys, namanya Claude kalau nggak salah. Ya, namanya Claude. Dan dia hero nya role marksman, tapi dia sambil bawa monyet ya. Maksudnya apa dia itu? Maksudnya apa? Dan ini dari penampilannya guys, dia mirip seperti hero Gusion ya. Dari badannya, ramping-rampingnya dia seperti Gusion. Cuman rambutnya tuh, wah, wow, gila keren banget. Dan oke guys, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung lihat gameplay pas dia keluarnya guys. Let's go. Oke guys, ini dia. Oke, ini hero Claude. Dari hey, get out! I already gave you your share, little guy. Yang gue paling suka rambutnya guys, gila rambutnya, waduh. Anjir, ini keren banget rambutnya, sumpah. Tapi dia tembakannya apa ya? Apa? Waduh, kecepetan kocak. Ini dia guys pasifnya, Dexter Launcher on Attack to Help Claude. By the way, gua gak ngerti bahasa Inggris guys, jadi gua gak ngerti apa yang ada di pasifnya itu. Sumpah gua ngerti bahasa Inggris. Aduh, apa gitu ya bonusnya? Oh, deal Claude damage is bonus damage enemy. Mungkin pas dia ngetek dapat bonus kali 20%. Mungkin. Gua nggak tahu. Dan kita lihat skill satunya Claude Steel Move Speed. Oh, dia menambahkan Move Speed dan Attack Speed enemy with save area, support area. Apa ya? Oh, basic damage-nya 285 guys kalau udah level 6. Bagus, bagus. Cuma cooldown-nya guys cepet banget anjir. Cuma 5 detik. Wow, keren. Cuma 5 detik doang. Kayak ini skill 2 nya dia cloud is mirror image. Oh iya, kayak tadi yang gue bilang, jadi dia ngeluarin kayak turret gitu si monyet itu, dan dia bisa ngeblink ke depan dan si monyet itu ke belakang, terus dia bisa sebaliknya juga. Wow, keren sih. Dan ini cooldown nya ya lumayan cepet, cukup lama sih, 11 di level 1 dan level 6 nya cepet banget. Skill consumption, oh mananya boros nggak sih kalau segini? Gak tahu juga sih. Dan kita lihat skill ketiganya, Claude damage area, surrounding area. Iya sih, area tadi gede banget anjir. Dan dia base damage-nya 110. Ya itulah hero baru. Kita lihat dulu guys gameplay sebelum kita udahan video ini. Kita lihat gameplay. Oke, okay. Ini dia. Wow, ya, gaya-gaya. Ada banyak kampring. Hey, get out! I already gave you your share, little guy. Claude, wah, oh, gila. Kayaknya mirip si Gusion ya, gaya nampilannya tuh. Keren-keren. Romaxnya keren banget. Gue pasti beli nih kalau udah rilis di server original. Nah, oke guys, sekarang kita bakalan lihat skill-skillnya yang dimiliki oleh hero baru ini, yaitu hero marksman si Claude. Mari kita lihat guys skill pertama dari hero Claude dia. Let's go. 850 likes guys. My papa is skin giveaway. Apa itu? Jadi tiga. Diamond. Oke. Skill satunya dia kayak gambar tangan gitu. Sa comment below and don't forget to subscribe apa nito, ya? Guys. Sa pagka-subscribe kayo, nembak-nembakin apa nito? Kayo manalo ng skin. And this video is apa brought to you by Colorshop, oh, guys. Dia ngeluarin yang monyet itu guys, dan dia nembak-nembakin. So, let's go back to the topic. Lah, guys, bisa bisa pencet lagi. Oh, jadi bisa pada tingna. Ngebling gitu guys ke monyet itu, dan si monyet itu bakal pindah ke belakang dan okay. Oh, bisa lagi dipencet guys. Jadi kita ngeluarin skill 2. Si Cloud, guys. Oh my god, ultinya. Wow. My god. Tol. Sorry. Ultinya. Tingnan ulit natin ang maayos. Ito si Cloud. Wah, ini marksman. Wah.
pasti nggak ada obat nih. Jadi skill 2 nya pasti bikin ngeselin nih guys di early game. Soalnya dia kayak si Hero Mage tuh kayak Zack. Jadi dia kayak naro turret gitu di depan dan dia di belakang gitu, terus yang monyet itu nembak-nembakin. Oh my god. Kayaknya Hero Maxun bakal kembali lagi guys kalau ada dia. Mungkin itu juga, gue juga nggak tahu sih. Dan ini dia hero terbaru, yaitu bernama Claude. Dia role marksman dan speciality rap dan burst. Wow, ini karena bakal sakit guys. Oke, kalian jangan lupa like, subscribe dan share video ini biar teman-teman kalian juga ikut tahu juga guys. Dan oke, jangan lupa nonton guys. See you next video.